Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cerita hari ini mengenai sihir ya. Dalam Al-Quran, yang menurunkan sihir adalah tiga. Yang pertamanya iaitu syaitan. Yang keduanya adalah dua malaikat iaitu Harut dan Marut. Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Jadi maknanya tiga ini menurunkan sihir dan mengajarkan kepada manusia. Dan sihir itu memang wujud ya. Selain daripada syaitan itu sendiri, sebelum zaman Nabi SAW boleh menyerupai manusia. Jadi ahli-ahli kitab yang terdahulu memerangi sihir dan syaitan-syaitan yang boleh menyerupai manusia ini. Sampai ketika zaman Nabi Sulaiman AS, Nabi Sulaiman diberikan kelebihan. Bukan saja boleh memerintah manusia, binatang-binatang, hak angin, haiwan dan sebagainya, tetapi juga para jin juga tunduk takut kepada Nabi Sulaiman AS. Sebab itu di Masjid Al-Aqsa, di tempat Nabi Sulaiman AS, di Jerusalem, ada satu tempat dipanggil penjara jin. Ketika imam satu Masjid Al-Aqsa kursuskan saya mengenai Masjid Al-Aqsa, sejarah Masjid Al-Aqsa, dia kata, "Muhammad, ini adalah penjara jin." Saya tanya imam, ada lagi tak jin kat situ? Dia tarik tangan saya, dia kata, "Kau jangan tanya." So, jadi daripada zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman 990 tahun sebelum Masihi. Jadi maknanya ahli-ahli kitab memerangi sihir antara ayat Quran dan juga sihir-sihir ya. Mana memerangi, dan antara jasa ahli kitab yang terdahulu adalah mereka memerangi ahli sihir dan syaitan-syaitan yang menyerupai seperti manusia ini. Dan kenapa sihir ini boleh terjadi? Dalam Quran Allah sebut adalah illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Soalannya, kenapa Allah izinkan sihir itu berlaku? Kerana ada usaha. Jadi maknanya katakan dia membacakan hegel suka bini-binti mak Adam, hegel. Maka usaha dia, berusaha membuat sihir itu, maka usaha yang baik pun Allah bagi, usaha jahat pun Allah bagi. Tetapi ada rahsia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kalau usaha baik bertemu dengan usaha jahat, maka Allah akan memenangkan usaha yang baik. Insya'al haqqu wa zahaqal batil. Maka datanglah kebenaran dan akan lenyaplah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Dan sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Jadi katakan satu orang tu hegel. Satu orang ni, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum." Maka bertemu usaha baik dan usaha jahat, Allah akan memenangkan usaha yang baik. Sebab itulah dalam diri kita kena ada sentiasa amalan-amalan yang bagus untuk mengelakkan diri kita bersihir daripada gangguan syaitan dan iblis dan sebagainya. Paling kurang, amalkan ayat kursi pada setiap hari pagi dan pada waktu malam kan? Sebab ketika matahari nak menyingsing waktu siang dan matahari tenggelam pada waktu malam, kita pagari diri kita dan ahli keluarga kita dengan ayat kursi pagi sekali dan petang sekali paling kurang. Sekian, mudah-mudahan beri manfaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.